Calon Gubernur Riau nomor urut 3, Syamsuar, melaksanakan kampanye di Kelurahan Makmur Pelalawan. Dalam kesempatan ini, Syamsuar menjanjikan akses internet desa dan program ekonomi sawit bagi warga. Dilansir oleh golkarriau.com dan sosial media tim Syamsuar, calon gubernur Riau nomor urut 3 ini memanfaatkan waktu kampanye dengan bersilaturahmi dengan warga Kelurahan Makmur Kabupaten Pelalawan. Syamsuar berjanji jika memenangkan pilgub nantinya akan mensejahterakan masyarakat pedesaan dan meningkatkan infrastruktur wilayah. Syamsuar berjanji jika memenangkan pilgub nantinya akan mensejahterakan masyarakat pedesaan dan peningkatan infrastruktur wilayah, terutama daerah terpencil. Kehadiran Syamsuar di daerah ini turut disambut positif warga setempat. Acara Hindu itu yang nasional itu dipusatkan di Candi Maratu Takus, yang ini tidak mengganggu umat Islam beribadah. Itu ada FKUB namanya, Forum Kerukunan Umat Beragama. Jadi kalau ada konflik, misalnya ada perbedaan pendapat, kami yang ikut menyelesaikannya supaya persoalan itu tidak berkepanjang. Selain itu, Syamsuar juga berjanji akan meningkatkan kesejahteraan petani sawit dengan sebelumnya dirinya memperkuat dengan Pergub nomor 77 tahun 2020 tentang harga tandan buah sawit agar buah sawit di Riau stabil. Herman Syah melaporkan.